Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara input layar HP ya ke VMix. Tapi di sini saya tidak menggunakan alat tambahan. Hanya saya butuh handphone, koneksi WiFi atau internet sama komputer VMix ya. Tapi di sini nanti saya membutuhkan satu software atau aplikasi Android untuk mengkoneksikan ini. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share. Pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke ya, langsung saja kita langsung ke tutorialnya. Untuk tutorial ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Bisa kita langsung menghubungkan ke VMix, menghubungkan ke OBS, menghubungkan game ke layar komputer. Semuanya bisa. Jadi kita hanya butuh satu aplikasi ya. Kita akan masuk ke aplikasinya ya. Saya akan buka Google. Untuk yang di aplikasi atau software di komputer itu tidak ada ya, tidak perlu. Kita hanya membutuhkan koneksi internet aja. Kita ketik di pencarian Google screen mirror. Sorry. Ya, ini kan share screen ya. Ya, kita hanya butuh ini teman-teman. Jadi kita ketik screen mirror. Nah, ini nanti kita scan ya menggunakan aplikasi screen mirror ya, nanti seperti ini ya, screen mirror di handphone. Kalau ini saya screenshotkan, kemudian kalau misalkan dicari di pencarian Play Store juga ada ya, namanya screen mirror. Pilih yang warna merah ya, yang atas, yang ini saya screenshotkan. Oke. Ya, jika kita sudah punya screen mirror pada handphone kita, kita tinggal koneksi internet yang sama dengan handphone kita ya. Oke, ini sudah sama. Saya copy linknya ini, saya copy ya. Kemudian saya masuk ke VMix. Saya klik add input di sini. Untuk teknis di VMix itu seperti kita mau input link ini ya, web browser apapun ya, dalam bentuk video atau YouTube semuanya bisa. Saya paste di sini. Ini default semua ya teman-teman. Width, width, terus plus versinya saya default semua. Kita tunggu sebentar, berapa saat nanti akan terkirim ke VMix ya, untuk screen tadi yang di sini itu nanti kita input ke sini, tapi menggunakan URL ya, bukan screen mirror. Ya, bila sudah seperti ini, kita buka aplikasi screen mirror, kemudian ya posisinya seperti ini ya, kita klik yang gambar di bawah screen mirror. Saya klik, ada iklannya teman-teman, misalnya gratis ya, saya tutup aja. Oke, kita tinggal scan, kemudian nanti ada tulisannya mulai sekarang. Saya mulai sekarang ya. Posisi saat ini screen mirror sudah maksudnya posisi layar handphone sudah terkirim ke VMix ya. Jadi sangat mudah teman-teman. Ini saya menggunakan HP Sony. Saya akan coba ganti handphone. Kita coba ini handphone Asus lama ya. Saya tutup. Saya tutup. Saya exit ya. Saya close. Saya ganti handphone. Kita coba beberapa handphone ya. Ini sudah ada, ini langsung diklik aja. Oke, handphone ini sudah ada juga screen mirrornya,
tinggal saya pakai. Oke, sudah masuk. Ini buka, lagi proses buka. Nah, oke, langsung kita klik gambar screen mirror. Kita scan ya. Ya, oke, kita mulai sekarang. Ya, kita coba masuk ke layar lain ya. Ya, apa semua? Saya coba buka YouTube saya aja. Bentar, si loading ya, sama seperti di layar komputer. Ya, ini sudah. Ini saya buka yang multi view. Ya, oke. Ada iklan, sebentar. Oke, posisi layar kecil ya di apa? Browser kita klik ini, full. Nah, sudah full ya. Ya, untuk versi YouTube ini sekarang ada subtitle yang masih beta. Bahasa Indonesia khususnya ya. Sekarang semuanya ada subtitle bahasa Indonesia-nya di YouTube ya. Ya. Nah, sangat mudah ya teman-teman jika kita ingin berbagi apa namanya file atau apapun yang ada di handphone kita langsung ke Vmix, itu bisa langsung menggunakan aplikasi screen mirror ya, tanpa berbayar, gratis. Dan tentunya aplikasi ini kecil ya untuk apa namanya filenya. Ini saya klik biar full screen lagi. Oke, sudah ya, sudah full screen, aman, no lag, sangat gampang ya. Kita ingin subscribe ya. Untuk teknik ini tuh bisa langsung ke Vmix ataupun hanya ke browser kita. Misalkan kita mau presentasi, posisi handphone kita nggak bisa langsung connect ke TV atau LCD proyektor, tapi posisi laptop kita connect dengan LCD proyektor, handphone kita konekkan ke komputer dulu, komputer yang akan kirim ke layar proyektor atau LCD proyektor atau TV ya, seperti itu teknisnya. Oke, di Vmix sudah bisa ya. Kita akan coba di browser langsung ya. Tentunya pasti bisa ya, karena di Vmix aja sudah bisa, apalagi di browser gitu ya. Tapi kita akan pastikan apa benar-benar bisa atau tidak. Oke, ini saya close dulu ya, yang di Vmix saya close. Posisi yang di sini juga saya stop ya, saya pause. Saya akan buka ke screen mirror lagi. Nah, saya buka ini menggunakan Google Chrome. Saya refresh saja lagi. Kemudian saya buka lagi screen mirror. Ini saya close, kemudian saya klik lagi. Ya, ini ada iklannya emang gratisan. Oke, kita mulai sekarang ya. Posisinya sama, bisa ya. Mau kalian pengen apa, share screen game ke Vmix, ke browser, kepengen ditampilkan di TV juga bisa.
Jika posisi handphone kalian tidak support ini ya, screen mirror atau mirroring ya, khususnya HP-HP jadul seperti ini ya, ini Asus lama, ini keluaran 2000 berapa ya, 15 kalau nggak salah. Oke, saya buka YouTube lagi, saya play, saya akan full screen ya, full screen teman-teman. Sudah. Oke, bisa ya. Sip, mantap. Software gratis, multifungsi, pastinya mantap ya. Oke, sudah cukup. Oke, ini saya close. Saya buka akun YouTube saya. Saya encode itu aja ya, nanti. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, bagaimana cara menghubungkan ya layar handphone kita tanpa menggunakan alat sama sekali, hanya membutuhkan koneksi internet dan satu aplikasi yang gratis tentunya ya. Ya, jangan lupa like, komen, dan pastikan kalian klik tombol subscribe ini ya di channel saya yang merah ini, untuk support video-video saya. Bila kalian membutuhkan tutorial, silakan kalian klik di kolom komentar, insyaallah nanti akan saya buatkan. Dan pastikan kalian klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.